Yeah.
apa orang itu yang kami nulis doa dalam sarang semono kami hati pun mungkin kita ini pun menghasilkan tu ilmu yang karena api pengantaran kami di singan kita doa semoga akhirat pun. Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anallahu tawwabun hakim. Walaula fadlullahi lamun ora ana mutalika nugrahi Allah. Alaikum ngantase sira kabeh wa rahmatuhu lan rahmati Allah. Wa anallaha ta'ala wa 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 ta'ala w
gerombolan. Innaladina jauhi kumusbatun gerombolan keperkumpulan minkum sayang serokape. La taksabu usyar lagum ojo podo yang serokape ing iki syarat ing olong lakum kamu serokape balua bale utai iki khair mulipatus lakum kamu serokape. Oli kulli mri'in minum maktasata minal ilmu. Oli kulli mri'in iku ketwi saben-saben manungsa minum saking alladzina ja'u ma'utai pembalasan ikhlasa berakan kodong lakoni sopo imri'in ingma minum ilmi saking dosa. Waladhi utai wong tawalakan nandangi sokoladhi kibroye dini ifki minum harita tersakeng ladina lalu ketwi aladhi tawala ada bunutawi sikso adi monkang aku harta siko negara langkung walau lafadrubahi alaikum andai kata tidak ada karunia Allah yang diberikan kepada kamu sekalian dan rahmatnya dan semuanya Allah itu maha mudah menerimanya dan maha bijaksana. Innal ladzina ja'u bil ithmi musbatun minkum. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Likul limri'in min ummat kasaba min itu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang dilakukannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang dilakukannya, maka dia akan mendapat adab yang besar juga. Artasipun lawala fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabur rahim. Ana lawu jalan pirang disebut. Laula fadlullahi alaikum jati disimpan ay lai bayinal haq. Lamun ora ana kanugrahane Gusti Allah sing diparingke dhateng dengan sedaya. Lan ora ana rahmati Gusti Allah lai bayinul haq wa adla bi uqubah. Maksudipun andai kata tidak ada karunia Allah yang diberikan kepada kamu sekalian dan tidak ada rahmatnya, pasti Allah akan menampakkan kebenarannya dalam arti siksa akan dimunculkan di dalam bumi ini.
ini masih kaitan dengan kemarin. Urusannya urusan perzinahan dan menuduh zina. Ngaten nggih? Dadi iki isih runtutan sing wingi. Ning niki sing wingi salat tak baleni meneh kok tak maring ngedang-ngedang. Laulah fadlullahi alaikum warahmatuhu. Andai kata tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, pasti Allah akan menampakkan siksa, akan sekaligus menyiksa di dalam dunia ini. Tapi Allah matawwabu hakim, Allah gampang berimane tobat, Allah maha bijaksana. Oleh karena itu, karena kita semua jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rahmatan lil alamin, upama kula panjenengan sedaya menika kok ora oleh utawa kudu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala tindakan dosa itu akan ditampakkan dalam dunia. Orang beda kaya zaman kaum-kaum biyen, zaman Nabi Lut, zaman kaum Nabi Nuh dan lain sebagainya. Niku nek nglakoni dosa, wong nglakoni dosa itu langsung di siksa ana ing alam donya. Iku nek kaum-kaum biyen. Lah beda menawi kados kula panjenengan sedaya menika termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Mula upama kok nglakoni dosa, kula panjenengan sedaya nglakoni dosa, iki tetep ditunggu. Ditunggu apa? Tobate, ditunggu lek njaluk ngapura, ora kesusu disiksa, ora kesusu dikei balasan siksa. Ditunggu sik. Upama ana azina karo wong nembiyen itu disiksa. Tapi nek kula ngerasa termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ini ditunggu karo Gusti Allah. Allah Maha bijaksana. Apa nglakoni kaya apa? Engko Gusti. Mbok ana wong umat, umat Muhammad itu gelem istighfar, gelem tobat. Lah niki lho istimewane umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita wajib bersyukur dados Allah, dados umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nglakoni dosa kemawon ora kesusu disiksa mergo dadi umat Muhammad. Oleh napa? Oleh kenugrahane Gusti Allah, oleh rahmate Gusti Allah. Upama kudu pun ditindak awen biyen. Jaga kira-kira sak niki. Jamaah wong ngaji niku kira-kira wis tau ora sing dina apa durung? Jaga ora takon. Pasu gembel timpono. Nggih. Kira-kira pun nonton berjare. Upama kok ditindak tenan. Ya, entek niku. Upama kok ditindak entek kabeh niku. Untung kula panjenengan sedaya dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku. Pada wala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu layyibayyinalah haqqa. Upama ora oleh kenugrahane Gusti Allah, ora oleh rahmat Gusti Allah, mesti Allah akan menampakkan kebenarannya, yaitu akan menyiksa siapa yang berbuat dosa. Jadi upama cara jujur-jujuran itu orang sing do nglakoni sebab apa ini iki wis entek. Alhamdulillah senajan wis ora sing nglakoni kaya ngono, alhamdulillah gelem do tobat. Gedhe gelem ngaji. Mergo kenapa? Kanggo ngurangi dosa. Estu lan boten. Ning coba. Saking murai Gusti Allah. Dadi niki nek cara diangen-angen ya Allah. Ya iyalah upamane kok rahmat Gusti Allah diparingno, kanugrahane Gusti Allah ora diparingno. Iki wong wis entek kabeh. Ora ana wong iso ngaji rene ora ana. Mergo apa? Saking okeh wong sing napa? Ya Allah.
Muka-muka Singapura kusial kabeh nggih. Men delok wis muni sing suci kaya ora ana wong sampe iki kaya ora ana wong suci. Ya Pak Padang ya. Ya Allah. Sing kira-kira sing paling suci sinten wonten mboten? Ora ana. Tak delok-delok. Kaya-kaya jebur-jebur kabeh. Sehingga orang mau sopo-sopo merkobe sokak sudah kaya monong eh. Astagfirullahaladzim muka muka kusya paling pangapun di dati kita tanpa rasman cemas sang elek-elek uang sejelek-jeleknya manusia sebesar-besarnya dosa manusia masih besar ampunan Allah. Mulane sak bisa-bisa dengan ampunan kudu rumangsa. Ngatenge. Apa eleke kowe ngopo kelakon iki kowe ngopo eleke sembrono iki kowe ngopo? Nek arep isih gelem ngakoni dosa, insyaallah iso diarep-arep kebagusane. Sing eleke iki napa to? Wong nglakoni dosa ora rumangsa dosa. Niku sing eleke. Ngelakuni dosa waru mongso ini ojo biar par api ojo para usaha raiso susah gua ngelakuni Allah waru mongso Allah waru mongso yang ngelakuni itu dosa iki elek orang iso biar par kebagusan ini nangin ngelakuni elek gua ngoko isi gel ngakuni isi gel rumong soling ngelakuni apa yang ngakuni Allah rumong soling ngelakuni Allah iki sih bisa diharap-harap kebagusan ini. Ya Allah kira-kira ini kayak ngerti ini ya rumong so mawon ora usah domong ngomong ke uang udah ngerti teko di rumong so mawon aja domong ngomong ke uang aku biar tau mbak kaya mbak aso ora usah perasaan ke mawon ngerti ini rosone hati mawon oh is aku biar tau ngelakuin kaya mana aku sih kita orang tapi untuk pisang-pisang dia mungkin karo wong liya nah itu mungkin karo wong liya betul nanti kalau dia mungkin wong tapi sabi-sabi-sabi ya tabat syaran tempita anak yang ketiak yang ngelakuin barang Allah simpeno umpetno yang ngelakuin barang Allah aja kok diberang wong aja kita pilih wong. Ya coba berarti besok tak ngelakon mereka bukan tindakan yang jelek itu supaya disembunyikan apa sebabnya? Sebabnya tindakan jelek itu akan ditampakkan di masyarakat akan menimbulkan fitnah akan menimbulkan cobaan yang luar biasa istilahnya kemungkaran merajalela di masyarakat tanpa ada perubahan tanpa ada penghapusan, ini pasti akan menimbulkan musibah yang melanda. Nah, untuk bila ini dari mula, saat bisa-bisa orang melakukan ini, kalau ngomong apa ini Allah, si penuh, si rapet-rapet si bian-bian, ya wis lah aku bisa melakukan ini, kalau ngomong taruh kai, taruh kai, wis meneng lah, semen domong nobo paham, bukan? Ini kalau apa menghimbau, masalahnya apa? Kadang-kadang tindakan yang jelek itu menjadi kebanggaan. Aku tahu nimbak kaya domong ke wong. Aku tahu nimbak kaya domong ke wong. Menikah buat nesari. Itu kadang-kadang merupakan kebanggaan menurut nafsu, tapi menurut agama sangat jelek. Mulanya tambah syarat. Kempito ono ing kelek. Mulanya itu harus jalan ya. Maksudnya apa? Lakon olehku supaya simpeno rapat-rapat jangan sampai orang lain bisa ngerti. Sabar, paham? Likulim rimin humaktasaba minatim. Setiap manusia yang berbuat dosa, setiap orang yang melakukan dosa, pasti akan menerima balasan dari dosa yang dilakukan itu. Dalam arti orang itu kalau melakukan dosa, walaupun yang melakukan dosa, mesti akan menimpa pada dirinya sendiri.
Sinten mawon? Arep dosa cilik utawa dosa gedhe iki mesti bakal merugikan pada dirinya sendiri. Paham dari Bu? Paham Pak nggih? Sapa wae likul limriin, imbrin iku menungso. Sapa wae sing nglakoni dosa mesti apatnya kekecewaannya akan menimpa pada dirinya sendiri. Terus di ngapok aku sebab kok ngene, ngapok sebab aku koyo ngene, ora nolio sebab tindakan dosa. Waladhi ta'ala kibramihum law adzabun nadim. Sapa sing jiko bagian akeh saking kedosaan iku ya otomatis balakane ya luwih gedhe. Nek dosane lek nglakoni gedhe, apate yo gedhe. Nek sing dilakoni iku dosa cilik artine payo cilik. Paham kan? Tetima aso baka mimusi baju pabima kasabat Aitiku Nah, itu tangi Apa wae dosa sing dilakoni iku tetep bakal melarapi nang awake dhewe. Sampai ngelakoni dosa nimpa nanti penjaring piyamba. Ngopo tuh aku kaya ngene sebab tetep di balikin yang karena Gusti Allah menikah. Jadi kau sedinak karena Gusti Allah ngata gak? Mereka untung-untungnya mesti ada keringanan. Keringannya piye? Orang segera niku loh. Bok menawa ngelakuin barang Allah. Orang kau segera tindak mau terhadap Gusti Allah. Dinteni bok menawa gelem dalu ngapura, bok gelem, bok menawa gelem istighfar. Moga nang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak bisa bisa ngeten. Wong iku lek nglakoni tindakan Allah. Kon nunggu maksudnya piye? Kapan ana manungsa nglakoni Allah iku karo malaikat ditunggu sebagian riwayat 3 jam, sebagian riwayat 6 jam. Kusis antara 3 jam iki gelem tobat apa ora? Gelum istighfar apa orang? Jadi antara gelum jam ini kok gelum istighfar, gelum tobat orang tak tulis dicari malaikat mana? Tapi malaikat silkiwo, malaikat nabo, antir, niku tetap harus nulis. Kalau si malaikat dijogot dengan posisi ada ditulis, kau nunggu 3 jam. Upama jenengan segelintir-gelintir kalau uang kira-kira dosa mboten. Dosa. Iki kalau malaikat mal, iki kalau malaikat sing jago nang kiwa, segera ditulis. Kalau malaikat sing tengen, kose tunggu sik 3 jam. Piye 3 jam iki? Dilalah kok di antara 3 jam menika dumake karo sing digendeng, ya Allah sing digendeng kae kok. Muga-muga diparingi ngapura, muga-muga sipulan sing tak gendeng aku diparingi ngapura. Lah, terus jenengan jare ngapura karo Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Wis dheweke ngapur karo sing digendeng njaluk sing ngapur awake dhewe. Iki terakhir ora ditulis karo malaikat. Iki nek terus nglakoni pareng psikolog, tunggu 3 jam. Ngoten nggih. Antar 3 jam tersebut istighfar atau tidak? Tobat atau orang ada reaksi kebaikan atau tidak? Ini ada reaksi dan keapian. Orang itu ditulis Allah, itu di ngapura karena Gusti Allah. Paham kan bonder? Tapi ini intinya liku liberi minum makta sabar minis mi menikah wong sing ngelakuin dosa bakal ngecewake nang awake dhewe. Pun mudah. Nah ini kita itu orang ngelakuin dosa upama orang ngelakuin dosa ayo kok kira-kira ngerokok nganggur. Nggih to? Nganggur napa mboten? Ah, mulane ana sing nglakoni dosa. Sak bisa-bisa ya harus awak dhewe, ra ngoten to? Nanging ya ra iso nek awak dhewe niku kudu nabi to. Sak suci-sucine kula panjenengan sedaya mesti nduweni dosa. Yo sakniki padhane koyo dia iki ra nduwe dosa. Ya. Mbane wae. Ya iki yo wong. Gimana? Mesti dinamar ketika ada ulama ahlu jannah
Ulama itu ahli swarga, penduduk swarga. Ini adalah ulama ini, ulama kita yang apa? Gitu? Orang itu sebarang dengan ulama, ulama pecel, atau ulama apa? Bukan. Ucing betul? Anggir, anggir, uang, 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 ini aku dengar ini. Ini kiai ini ramah sebelah pun rokok. Sebab perempuan itu al-ulama ahlul jang ulama itu ahli suarga aniki, sing ahli suarga ya bener sing ora ahli suarga ya bener bener iya, ahli suarga ini pancet dari ulama warasatul nah, ini nek ulama warasatul abya ya ora agar iya, ahli rokok ini mulai ngelu. Iya, maksudipun senajan ulama iki tetep mlebu nang neraka dhisik. Mergo apa? Duweni dosa. Lah aku nek wis nang neraka, wis dicuci dosane bisa mlebu nang swarga. Paham ya? Tapi nek ono kiai iki duwe dosa mboten? Sing nang neraka mboten mboten? Wakeh. Apa menek kiai-kiai ngamplop-amplopan barang ya bumbuan ya. Semoga-moga kita sudah di golongan ahli swarga kabeh. Nang neraka ya aja suwe-suwe ngono lho. Upama nang neraka aja suwe-suwe. Kira-kira pengen suwe apa mboten? Estu. Muga-muga nggih. Nanti kita muga-muga diparingi husnul khotimah. Menek upo ngelakoni dosa ndang-ndang tobat ngaten. Para bapak atau para ibu yang kami nulio sedaya. Aniki wau nerangake nek wong ngelakoni dosa, nggih. Iki ra ono gandengan karo rentetan ngarep. Kalau wau nerangake terus pun diupama kok wong sing do ngoten nika ora oleh tenugrahane Gusti Allah wis ditindak. Ra ngoten ta iki? Terus saiki upama ora usah ngono. Nang apa berbuat baik? Ngamal apik dos pundi tetep kemawon ana balasan sing positif. Pramanten menangira tuare nindakan aunta wa ba mu'min falam loh iyan lau hayatat dunya hayatan thayyibah wa lan jannah hum ajrun ahsan ma kanu ya'malun. Iki termasuk resepe publik sing bahagia. Pramanten wong sing iman kelem ngamal solih. Iman ngamal soli, ikil iman ngamal soli. Jadi ngamal soli itu tidak ada dengan itu iman. Falanoh iyan nau hayatan thayyibah, bakal diparing kehidupan yang indah, kehidupan sing enak say. Anda kesemudi orang menanggungnya itu falanah iyan naum ajrohom biasa dimakam yang malu. Dunia ya diparingi, akhirate ya diparingi. Ngaten nggih? Kita pertama ngertos, setiap amal itu mesti ada dorongan. Setiap amal itu mesti ada dorongan. Satu, dorongan iman. Dua, dorongan nafsu. Ini. Setiap amal. Amal pula, amal penjenengan, mesti ada dorongan. Satu dorongan iman, dua dorongan nafsu. Nah, dorongan iman itulah yang ada nilai yang baik, nilai yang positif, nilai yang tinggi di sisi Allah. Kalau dorongan itu dorongan nafsu, sebesar apapun tidak ada nilai sama sekali. Saya ini contoh. Ada orang yang beramal baik, wong ngamale apik, ini didorong nganggo iman otomatis dadi ikhlas. Nah, kaya ngene iku lah ngamal sing dibiji karo Gusti Allah. Contone nyumbang nanggon pengantenan, sedekah nanggon wong liya. Nah, ini ora pamrih apa-apa. Lek sedekah lek nyokong karo wong liya mung semata-mata krana Gusti Allah. Ah iki jenenge lek ngamal mau didorong nganggo iman.
Nah, klaim ini kira senajan mung serupiah, seribu rupiah nilai bijine gede banget yang ngatane Gusti Allah. Banget tuh, guys. Nah, sekarang amal yang didorong dengan nafsu. Arep ngantenan nyumbang nganggo amplop terus ditulisi. Ngapa kok ditulisi? Ayangku sing disumbang ben ngerti nek arep nyumbang semene engko nek kuwi nek digawe ben dibales. Saiki jenenge ora lilah. Iki jenenge lek nyumbang krana nak ngamak ape ta mboten iki? Ya ape. Ape iki ora ditampa ngoten lho. Mboten mboten. Tapi ini saya nggih, sampean duwe gawe. Kula kondangan. Kondangan nang panjenengan. Aku dalam perjalanan nganggo kerendil-kerendil nganggo duit apa sepi trute kondangan perjalanan. Lek kondangan nang perjalanan itu yo ngamal apik. Lek ngamplopi jenengan yo ngamal apik. Ning gandeng tujuane mau supaya ben dibales. Aku tak ngamplopi saiki iso aku nanti kali ben dibales karo si A. Iki jenenge didorong nganggo nafsu. Ngamal apik sing didorong nganggo nafsu iki ora ana ganjarane apa-apa. Mudeng dereng. Nah, saiki opo maksud ganjaran sing apik tersebut? Lek kondangan, lek nyumbang ora ana pamrih apa-apa. Ngamplopi. Ngamplopi yo ditutup rapet. Senajan ditutup rapat ning jerone artine tapi yo ben nang penjarane wong ikhlas tak tutupi rapat ben ora wong sing ngerti aku lek ngamplopi ngene iki tak tutup rapat ora tak tulis apa-apa ben dianggep wong ikhlas iki yo ora ikhlas jenenge ora apik juga niku iki yo didorong anggo nafsu mudeng mboten. Belum tentu kalau nyumbang terus buat amplop lah ditulis itu terus karena Allah belum mesti tertinggal niatnya dos undi inna ma amalu nah kan pun dimawon apa orang ditulis apa niatnya betang kesungaran betul saya apa ditulis aji bepamane ini jadi karena Allah bisa ada nilai yang positif nilai yang bagus. Intine amal baik itu ada dorongan dari nafsu, ada dorongan dari iman. Nek dorongan dari iman bisa menimbulkan ikhlas, kalau dorongan dari nafsu tidak menimbulkan ikhlas. Para bapak sapa ibu ingkang mulya sedaya. Sangat penting pahami menika. Sakit sedaya nggih. Tapi ngamal apik niki gurung mesti ditampa karo Gusti Allah. Saiki upama Musa kaku tilawatil Quran. Niki maca Quran iku sae apa mboten? Sae. Lha saiki nek didorong nganggo nafsu supaya ben juara nomor 1. Sae apa mboten? Sae. Berarti didorong nganggo nafsu, didorong nganggo nafsu ya ora apik. Mila kalau Musa maksud nek lahir Musa bakwa tilamatin Quran itu siar Islam gak tentang anak secara ulama-ulama tersebuti sebagian besar mengatakan tidak boleh haram Musa bakwa tilamatin Quran itu haram mune nangke dikira pasti orang si mune haram gila. Temen iki kira ana kiai ngomong ke Musa bahwa tilawatul Quran haram iki gak ana. Sing ngomong yen cangkeme mote tok yo. Ngapa masale? Akhrisu amala mun fa inna Allah la yaqul ila ma qul sabi. Sebab ngamal sing ditampa Gusti Allah iki ngamal bagus sing ikhlas. Lah saiki tujuan pokok Musa bahwa tilawatul Quran iki tujuane supaya juara apa supaya oleh ganjaran? Supaya oleh juara nomor 1 apa supaya oleh ridane Gusti Allah? Nek umume wong
Muni Musa Pak Kwan itu juara nomor supaya juara nomor lah nek itu juara nomor siji berarti orang krono Gusti mudeng mboten lah nek orang krono Gusti Allah berarti riya iki rumume napa haram ya wis yun tisu ala ana Musa Pak Kwan di Al-Qur'an haramun ngono mudeng mboten Musa bakwa tilawatil Quran itu tujuannya juara nomor sapa wae lanang nombok wedok iki nek Musa bakwa tilawatil Quran jenenge Musa bakwa balapan arep menang-menangan iki tujuannya tapi juara nomor siji wong satu semua tapi kepengin juara nomor siji orang-orang saya kepengen muka-muka aku oleh Ridhani Gusti Allah. Rana. Kau ngerti putih? Ya dalam makan terus putih. Saya tak takwa lima orang. Satu persatu. Supaya ben juara nomor satu. Lainnya upa aku juara ben juara nomor siji. Iki berarti orang krono Gusti. Ini orang krono Gusti Allah. Iku ngamal jenenge ri. Ria itu hukumnya. Mungkin dong. Iki masuk akal ngarep ben. Iya, ini dia ya. Rangan loh, siapa yang harus kiri ngeri? Ayo, mau ngocok Quran, api kau yang ngorong kau iso ngarep kiri. Tri api. Di rumah kau yang enak kepenak. Rangan teman, hikmah ya ono, siare ya ono, secara umum. Nangeng, dengan tujuan seperti itulah yang menjadikan haram. Mergo ora ini upomo Musa bakwa tilawatil Qur'an kok ikhlas nilai kalah kena mampuan ini apa ada? Kesalahan-kesalahan Musa bakwa tilawatil Qur'an apa ada yang ini? Aku baik oleh lindani kuja, aku baik kompet tak baik mesti baik juara nomor ini baca wih pun, saya ini tembuti mawon. Siapa nunggu oleh pengajar kurang mau sih terakhir kau yang mono ya itu ya juga ini mesti kurang sih ini dia loh nyatir sih beda beda loh beda baik mau sih dia kau yang ini mau sih kau yang mono atau mau kan jadi ini dia dewi yang kata ayo tak karpe ini dia dewi sih penting kalau ngomong kau yang mono ingat gue dasar. Padahal ini, kalau ngomong, ngamal sing ora krana Allah jenenge apa? Riya. Riya itu lah kita pun diwon haram hukumnya. Mudah banget, haram ini. Tapi ini mau coba Quran kok ora krana Allah jenenge apa? Nek riya hukumnya apa? Artinya siapa yang hukumnya haram kok? Ora kutok tadi, siapa yang hukumnya haram dong? Tapi ini meringgih mau ora. Iki rumah saleh. Jadi kabeh iki ngeten berarti kiai kuwi ana sing mulus, ana sing kelontrang. Kucing ada. Ana kiai mulus, ana kiai kelontrang. Kelontrange blorok ning cara jawane. Ning ana sing putih mulus, ana sing ireng mulus. Kiai kuwi ana sing ireng mulus, ana sing putih mulus. Ning ana sing blorok. Terus kira badan. Iki dikupas dhewe wae. Kok ana sing mulus karo sing ora iki piye? Kupasen dhewe iki minangka kanggo PR. Ngaten nggih? Mbok timang omong apa ya? Kiai mulus karo kiai blorok. Apa ya? Nek kaya mulut kaya kaya ngopo, kaya blorok kaya kaya ngopo, kaya mulut kaya nimbul kaya apa, nek kaya blorok kaya nimbul kaya apa. Iki diterangnya ini, wadah-wadah. Ini tak terangnya tekan asar lalaku. Enggak. Tak jikwe dalil itu macam-macam, sampai yang dengong, tekan ngantuk. Pane-pane ini. Ini harus ngerti. Kamu gonggo, jenengar sedoyo, engkang sekalian kula muga-muga dadi wong sing husnul khotimah.
dadi wong sing muridé kiai sing mulus. Kok ya? Dadi aku ora kok aku mulus ya ora, aku wis plontak kok doae. Aja ngantuk nek kula niku wis mulus, plontak. Sing jeneng mulus tenan iki sapa ya ora ana sing Rasulullah. Ya mursalin. Nek kiai-kiai termasuk bahasane kaya kula bareng ya. Plontange nemen. Keterangan kuota yang nama dia tetap kita muka-muka tetap di ngapura barakku insya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Isra Mi'raj sudah sering kali diterangkan. Isra itu apa? Tindake Gusti Nabi saking masjidil haram tekan masjidil aqsa. Nah, terus saking masjidil aqsa jujuge langsung ila Sidratil Muntaha Mi'raj niku munggah enggak ondo terus sampe niki Isra tindae Nabi saking Mekah tekan Masjidil Aqsa. Aduh Mi'raj saking Masjidil Aqsa munggah nang langit tapi itu jenenge Mi'raj. Nah, yang perlu dicermati di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ditampakkan beberapa peristiwa. Ono ing Mi'raj dening-dening Mi'raj menika keluar dari kudrah lan iradah Allah. Bukan karena kemauan Nabi sendiri. Mi'raj Isra Mi'raj iku kersane Allah. Bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Isra Mi'raj itu karena cinten? Karena Gusti Allah, ora karena Nabi diri. Tapi Isra Mi'raj itu kersane Gusti Allah. Itu sing cekeli. Mula setelah Mi'raj turun dari langit penuh dengan orang yang murtad yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Unggah nang dua parodo ini cuma hanya sebagian malam sudah sampai pagi, sudah sampai bumi. Belum subuh sudah sampai bumi. Sapa ngandel? Berapa ribu kilo mulo oke wong sing ora percaya. Tapi kanggone wong sing iman mapan, kagone wong sing ora iman, ora mapan. Mergo jaraknya jauh. Cara lahir semengi ora iso rampung, tekan iso ora rampung. Iki mergo ora iman. Mula nalika Nabi Isra Mi'raj, sakwise mundur ngendika karo bocah. Bocah, aku ke Mi'raj. Mi'raj piye? Enggak nang langit dipanggil karo Gusti Allah. Deguyu. Aku jare deguyu. Sapa mama percaya kowe Mi'raj iki sapa ngandel. Suwi-wi gak duwe. Nah, ku Mi'raj iki piye? Pirang-pirang orang-orang kafir yang menghina Rasul. Sampai semua kisah diri, ada orang yang diuyun, mel arah-arah percaya. Ada yang tersebut ini. Sebagai orang Yahudi tak keluar. Ya Muhammad, angkat terus sikirmu. Angkat sisi. Sisi yang angkat. Dari Nabi, ya tiba, nek takal loro kabel. Sisi yang bisa, anu rasa. Ngangkat sikir loro, rasa kok ngaku penggalan langit. Sopo percaya. Angkat lawan suing. Wes, serangan dulu. Iki tetap orang percaya. Ngerti? Terus
akhirnya wis kene gak ngatur ya apa-apa. Sing penting aku putusan Allah. Aku kudu ngomong karo kowe, aku putusan Allah, ilaikum jami'an. Nah terus piye? Wis kowe gak percaya takon karo Sayyidina Ali. Karo Ali kan nang jowo. Takon. Akhirnya takon karo Sayyidina Ali, ya Ali, apa bener Muhammad iki iso merot? Sayyidina Ali pikir-pikir, iki nek tak jawab ora kelakon iman, ora kelakon nganter. Ya ben mungkur. Narjo jawabanku, mungkur. Mungkur ra bisa tepedian cepros wonten gurune tugel. Iki jawabane. Tapi jawab Sayyidina Ali nek arep takon Muhammad iku Isra Mi'raj apa ora, tenan apa ora, jawabane iki. Mungkur ditugel gulune. Lah sawise ditugel gulune Sayyidina Ali disemeni karo sahabat-sahabat. Piye to sampean kuwi kok ngono ta? Kon jawab mesti iso. Aku ngerti. Jawab aku ngerti wae. Iso. Aku ora kelakon kehilangan utawa kehabisan penjawaban. Tapi saya ngerti bahwa orang ini kalau dijawab yang semestinya tidak mungkin iman mulo untuk partai ini nampak pedang. Nah, jawabannya saya dinangali apa? Pedang. Nggak terus bayang ke? Nah, ini yang terlahir pancen kaya orang masuk akal. Aduh, orang bakal sidik ditakoni. Eh, Bu Bakar, apa kue percaya nih Muhammad di kue seramelot? 1000 perkataan Muhammad saya percaya. Mau diarani Abu Bakar As-Siddiq. Kalitane wong sing bener-bener percaya, iku diarani Abu Bakar As-Siddiq. Mulane oh, ning ngono ya terserah. Tapi ning aku tetep ora percaya iki wong kafir Yahudi. Mula nek cara lahiriah Isra Mi'raj nek dipandang dari secara lahiriah ora masuk akal. Tapi kita harus tahu Isra dan Mi'raj itu keluar dari iradah Allah, kehendak Allah, bukan dari kehendak Rasulullah. Karena ini Isra dan Mi'raj itu kehendak Allah. Sing naik ke Gusti Allah otomatis yo gampang. Sing naik ke tengga kena langit iki Gusti Allah. Ayo mesti gampang le mampu. Mula tak contohke ora beda kaya memutar jam. Saiki jamku jam piro setengah songo. Nek jamku mlaku karepe dhewe tuku sampai jam setengah songo sampai malam. Kita ngantuk turu. Jam mlaku dhewe terus matane dhewe. Mesti lawas, lambat. Nggih kan? Coba sekarang jam berapa? Setengah songo. Tuku sampai jam setengah songo nanti. Suwe napa mboten? Mergo mlaku karepe dhewe terus suwe lah. Nile sing lakoke sing duweni jam iku dimuter ter 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 ter. Ah, dadi jam setengah songo meneh. Ana semenit. Ora ana to? Amarga apa? Jam iki dilakoke sing duweni jam. Paham ya? Nile jam mlaku karepe dhewe suwe apa mboten? Semono Nabi Muhammad Isra Mi'raj munggah dhewe karepe dhewe. Aiki yo pirang taun wis munggah. Ning gak nek sing munggah iki Allah sing ngecek apa? Ayo pira wis sak menit rong menit tekan. Gone iki padha. Lah, di dalam peristiwa itulah penuh dengan di dalam perjalanan itu penuh dengan peristiwa-peristiwa yang banyak. Di antara di dalam Makkah misal. Nang kala misal Allah iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperiksa no, atau diberoh no, wong. Wong sing piye? Wong sing nampo jenenge niku nutuki awake dhewe. Ngertak nutuki iki. Mukuli. Nang alam misal, alam percontohan. Nabi Muhammad ditampakkan diberohke, diperiksa no, wong sing mukuli awake dhewe. Ngapreni nek awake dhewe ngrusak nek awake dhewe. Lajeng Gusti Nabi matur kaliyan Jibril. Ya Jibril, nika sinten?
yang ingkang nutup indah si kiamat ini kok sinten? Sing nata indah si dewi kok sinten? Jibril jawab, niko umat penjenengan. Umat penjenengan sing nalika nang alam donya ora tau salah utawa salat gerak-gerak. Ngertos gerak-gerak? Dong salah dong. Oh, dadi niko umat kula. Oke, niko umat penjenengan sing nalika ana ing alam donya salate arah-arahan malah kadang ora tau salah. Ikilah besok nang akhirat badhe kasengaten menika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedek-kedek ya Allah kuwat umat kados kaki. Niku umat panjenengan ya Rasulullah. Kedek-kedek Rasul. Ya Allah kok isen kaya ngono. Armane. Asora kau dikei daging. Or daging mentah ama daging mateng. Malah pilih daging mentah. Sing daging mateng rumun enak kemebul orang gelem milih. Orang gelem milih niku malah milih sing daging mentah. Sing bleketek malah dipangan. Daging mentah malah dipangan. Milih mentah orang milih sing takoke karo Rasulullah. Ya Jibril dos pundi? Niko umat dos pundi ngaten niko? Untuk daging mateng kalau daging mentah kumile ceng mentah ini pun ibaratin apa? Niki umat penjenengan gusti sing nari kuali ngalam dosa ini kumut bebur cuma ngepet tanggane dua ini bojo ya jengi barang sing halal ini malah mirek sing ora halal. Gusti Rasul ngerger. Oh, nek ngono arep karo wong sing bojone rek tanggo, iku nek ngono karo jalane ra ngono. Dadi iki berarti kowe iki bojo, bojone ana, terus malah milih karo tanggane. Kira-kira mboten iki ora tenan pembagian. Kok aja ana ngono lho. Ana kuwi rame-rame lho. Kok aja ana. Ana ta nggih? Niki ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku besok foto terjadi ngaten menika. Lah, kalau mau mematur, sejelek apapun manusia itu, saelek koyo apa wae, anggere dicen duweni kepengin ape, isih gelem ngrasa ala, isih gelem ngrasa lek rumangsa dosa, iki isih bisa diarep-arep kebangsane. Kita dikabani ngono lho. Bu elek kaya ngopo? Asal jeneng dhewe apa? Rasa aku salah, aku ki ora, aku mistho. Gelem rumang sakile ora, iki isih bisa diarep kebagusane. Nek wis ora gelem rumang sakile elek, aja ngarep-arep dadi wong apik. Salah pekata-kata sama sekali itu gengsi kok. Salah ra rumangsa salah. Dosa ra rumangsa dosa. Mergo apa? Gengsi. Ngerti nggih? Cuma sekarang, siapa yang koruptor itu? Siapa sing korupsi? Apa dong aku salah? Mau jelas-jelas nyolong. Nyolong ditimpong. Jamaah itu ya ada jamaah sholat. Ada jamaah korupsi ya. Ada yang, nggih toh? Jamaah korupsi ini. Korupsi itu lah ya ada sing jamaah toh. Malah sing akeh ini jamaah-jamaah korup. Jaman soal di ono, jaman korupsi ono. Nah ini aku dapat Pak Haji Donali mantuk berarti ono. Oke, insya Allah kata. Justru semakin kesini negara Indonesia itu justru semakin kesini semakin banyak koruptor. Ngok materi. Karena tidak banyak yang melakukan agama. Nek pantes Indonesia itu sekalipun bukan negara Islam, negara Pancasila, tapi rakyatnya tetap banyak yang melakukan agama dengan bagus, insya Allah tidak banyak korupsi. Ngerti nggih? Ini nek delok kanan sing dadi pejabat-pejabat niku lho. Niku kira-kira wis apik apa durung? Ra ngerti.
Nah, ini jajan ini harus pengen jadi bongso pejabat, itu jajan ini kudu koreksi disik. Umbar nafsu, apa jenisnya nafsu ini dihilang di alon-alon atau disik. Engkau ini gak gandor tapi jadi pejabat, tapi aparat, itu bisa orang api. Ini jajan ini koreksi, mereka ini apa? SD, sekolah, lulus, terus sampai turunnya, langsung jurusan, terus nyambut. Kawi, orang kalau ngasih agama di sini, tapi akhirnya dasar agama kurang. Mula anggapnya nek korupsi ni ku orang dosa menglumprah. Oke? Yang umum melumprah rapopo. Malah bagus gini, menek wis kecegel, orang bingoni baju si orang itu, terus segega juga. Kau ya jadinya buju, kan? Ini kalau dong-dongnya malu dari rakyat. Dong-dongnya isin apa badan? Isin. Ini kok marah orang ketika malah guyang-guyu. Ini nuduhnya sarafe wis mati. Jadi ini mana nih pejabat-pejabat itu sarafe sudah mati. Ayo wes. Tunggu kehancuran. Kenapa? Gentelan si korupsi itu mesti gentelan memang. Nah kita sebagai rakyat umum ningali kata-kata menikah dan sepundi ya muka-muka yang paling selamat nah muka-muka gereja paling sadar wapai juga korupsi-korupsi itu muka-muka diparingin apa? Sadar mereka apa? Ini duit negara sudah dikorupsi itu tidak ada sebab wong-wong ini boleh duit angel berkosar apa mata? Maka saya ingin coba Oripan Magelang orang-orang yang buat BCU buat nonton dong orang-orang yang bergolik, boleh dihangil itu sewe boleh dihangil ngomong sih korupsi itu korupsi segera gablek atau segera gablek jadi ini akhirnya bukti yang banyak sih korupsi yang kaya makin kaya yang miskin tambah lodrok oke kan? Ini masalah yang tadi tak bisa penyelamatan pun ini mengenai masalah situasi kader dengan teman ini kita nyodat Allah yang mawa muka-muka kita kabeh ini paling tentrem ayam ya sikil koso ya ben muka-muka yang paling kepenang nah kata no sing do korupsi muka-muka do paling saja kata saya ayo wong niku wong kaya sepuluh dengan jadulan nanti sopoto si korupsi iki orang semakin entek nih orang gerata terus orang semakin entek semakin kukul terus ini yang buatan mereka orang aku dasar ngewu agama tapi negara niku nih orang aku hukum itu si Allah mesti rekoso tambah hancur iki semakin elek terus selama mereka tidak melakukan agama dengan positif tetap saya elek laki itu kabeh alpon bodoh korupsi ala dewe yang penting kenang mau lagi yang penting sumindir datang kusya Allah nyewon karena kusya Allah masih paling ini insya Allah masih paling ini bongsa kadang-kadang mau ngedel loh aku yang nyewon kalau ini ke orang diparing-paringi ini uang si glider kalau satu masuk kalian penjelengah kita sebagai manusia yang penting kita itu melakukan perintah jangan ngurusi sing bagi rezeki apa? Makhluk kita itu ngurusi makhluk perintah Allah kita umum si tenimawan kita menungso perintah itu siapa sebut kok nyambut kali bingung tersebut kuli malu pasal ya Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila ayat wa syahadah wa yunafikum ma kuntum ta'amalu ngerti nggih tugas kita nyambut sing paring sinten nah kita kok aja ngurusi sing paring ngurusi lek nyambut gawe mawon kita itu kerja itu perintah Gusti kuli malu pasal ya Allah alaikum bekerjalah kamu, beramalah kamu. Allah akan lihat nanti. Apa yang akan dilihat Allah? Allah akan membalas kerjaan kamu. Baik atau tidak, itu Allah yang akan balas.
Terus budi orang usah mulai aku lah biro lah biro lah orang usah tugasnya nyambut gawe kata mawon gih. Mulan awak tu sebatas bocor anak aku tunggu ayah aku dua semini saya ketemu saya tu saya mana tu saya bocor. Tugasnya bu melanang iku memberikan akah. Lepas tu gih. Bocor itu orang kena narget piro piro orang usah. Semurukoh tugas kita di kerjanya mulgawe amal karena besi. Sing tugas paling rezeki sini. Ojo ngurusi Gusti Allah. Gusti Allah yang ngurusi sing paling rezeki. Tugas kita nyambut. Nah, nyambut gawe tugas sini. Tugas kita nomor kene. Kita tugasnya nyambut. Nyambut gawe perintah sini. Perintah Gusti Allah. Kan berama, kau nyambut jawi, itu perintah itu Gusti Allah. Itu aja jadi delok. Oh, dia mau ngurusi sing print apa sing bagi rezeki itu orang usah. Uang sing nyuwun kalau pemakor, itu bakal dipalingkan Gusti Allah. Untuk awal ini aksa jebet, jalur oh, nang ingsun, itu tak paling. Terus Allah paling kau itu sendiri kau kayak mana? Iki lek sampai gelem nyuwun karo Gusti Allah bakal dipaling. Mung wae lek mari iki ora mesti barang sing dijaluk. Ah sampeyan kudu paham aja bodoh. Orang atau hamba Allah minta kepada Allah itu belum tentu yang diberikan itu apa yang diminta. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dhuwit ingkang kathah. Kadang-kadang malah ora dikek dhuwit sing akeh. Napa masalahe? Allah Maha tahu. Upo omong-omong ini dikai duit oke, kok malah edang. Mula rasanya dikai duit oke. Terus dikai apa? Dikai kasan terman sing mendasar. Anak-anak, ya Allah Gusti, kalau nyuruh rezeki kan kata, nyuruh rezeki kan kata, berkah, cakut tanggih, ngeten. Kalau Gusti apa orang paling? Uang ini milik jalur, pirang-pirang, dan bengek. Ini ngomong-ngomong sampai ini, aku harus ngerti. Ini cah ini, rodok kodrok. Ngomong-ngomong tiga ini, aku masih, tidak menek. Tapi, kalau saya tiga ini, saya ini, tiga meter, terima keluar, keluar. Ini loh. Mulanya, pemberian Allah itu belum tentu apa yang diminta kadang-kadang dijali nganggol perkara sing luwih bermanfaat. Nyuwun Gusti Allah rezeki kita ikan berkah manfaat. Kalau Gusti Allah dikai malah pada sesuatu orang beangan-angan iso tupit motor malah iso tupit motor lho. Iki piye aku jare duit oke kok malah dikai motor kalau Gusti Allah mergo Allah mau tahu ingin dikai duit oke kok dimain. Satu kok kita mata, aku berprogi ngaji lo. Allah nama semua kan? Jadi Allah maling menopoikan pun suon ni ko orang kudu barang sing disuon. Ono kalane nyuon duit diparingi duit. Ono kalane nyuon duit nyuon diparingi riane. Nyuon sama nyuon. Ono sinarane kepingin jadi uang sing minum bul. Orang jadi orang minum bol, ni masih diparing diganti kalau Gusti Allah. Kepingin jadi uang, sih jadi uang. Oh, aku pimpinan apa, mau pimpinan apa? Ni orang diparing ni merdeka. Nih jadi pimpinan itu merdeka orang apa? Diganti kalau ni. Kayak dua sing lebih oke. Nah, inilah pemberian Allah seperti itu. Mulanya pemberian Allah itu tidak menentu. Kadang-kadang apa sih disuruh sih dikek. Kadang-kadang dijoli dengan perkara yang lebih manfaat. Bermenek, mancari orang ngerti. Ini urusannya Gusti, tugas kita berdoa. Ngerti nggih? Ora usah ngurusi Gusti Allah sebagai pembagi rezeki. Sulada. Kena, apa sih paling rezeki itu harus diteriti-teriti. Kita jadi kawal Gusti Allah, alhamdulillah. Diparingi urip wis alhamdulillah. Coba Gusti Allah itu mau kata apa palingnya boten. Kita iku ora semangat apa-apa diparingi karo Gusti Allah. Kita kabeh iki dadak umpama raine menungso iki digawe
Kala kira-kira gak semuanya. Bipun. Ini Pak Tuzi. Upomo sampai nanti upomo. Ganteng ini mau ikut saya upomo kok. Digawe nama. Rontok. Mereka sampai jalan karo Gusti Allah. Ya Allah Gusti kula nyuwun ngelayi ingkang arus. Atau sama upomo digawe arus. Mereka kira-kira gak semuanya. Bisa bujurnya sampai langsung. Ya pegat. Enggak dong. Nah, mula dikaya berenjol-berenjol itu ya ada hikmah. Tapi ini upama ada rai, kok kasar. Ini dicikok hikmah. Alhamdulillah. Malah ini bojoku rada seneng. Ngono. Aku mau rai ini kafe alus kafe melesek. Malah. Melesek itu gua. Ini ada sing alus, ada sing kasar. Ngerti bang, ya? Akhirnya ini ibu-ibu ini milih sing alus sama sing kasar. Alus, aku tu zaman alus, zaman alus, zaman rese. Tapi kami cikgu ikhmai. Alhamdulillah, irungku kena ngarep. Untuk nama dah. Nah, umpama irungnya nang beri dos mudi. Wah, terpeka. Iku wabek keparing Gusti Allah. Jadi Allah itu mau keparing kuasa keparing ibon. Bila kalau nyungkan di sangat, jangan sampai sunudon, tapi khusnudon. Oke? Okay? Jadi kita nyuwun dari Gusti Allah menikah banyak khusnudon. Nek Gusti Allah mesti, ngerti loh. Gusti Allah mesti maringi. Ini, ya. Amjur nomor Allah, Gusti Allah mesti maringi. Keyakinan sesing kita tahu. Aku tak dungu oleh Gusti Allah. Allah mesti maringi. Ada domong ke, domong ke dosa. Ning yakin temen ini. Aku domo mesti diparingi karo Gusti Allah. Mesti ana apa-apa di batin. Nah niku, saya yakin pasti Allah akan memberikan permintaan saya. Itu di batin. Kene domo karo Gusti Allah. Dadi domo sampean sing mantep. Ngaten nggih? Nek kemane mau saiki mulang roja menika kata-kata istighfar pun. Nek kata istighfar pun mangke kangge nyuwun dhateng Gusti Allah, istighfar wae dosane iso ilangi, bersih atine terus nyuwun dhateng Gusti Allah bisa mustajab Allahumma amin. La ilaha
Ngira? Upama umur 3 tahun, sing diturut pilih itu. 20 tahun. Amang kok tadi ki gula pangane. Hitung-hitungane sing ben ibadah karo sing nyambut gawe kok kan budi. Pendiringan sing ngerti apa? Nggih. Kulung jam ping 3 pinten? Kulung jam kanggo ibadah. Kulung jam kanggo sare. Kulung jam kanggo nyambut. Sing ngene apa? Sing datang apa? Oh. Sing pokek yo mak boten mesti nggih. Ana sing oke nyambut gawe ne. Sing nek insyaallah nek arep ngaji iki insyaallah oke ibadahe nggih. Muga-muga ngoten nggih. Dadi ngene, ora usah cemas mergo kerjane kok kerjaan kepikiran kok ora ana rezeki niku jangan sampai seperti itu. Nggih. Allah iku Maha Sugih. Jadi tergantung keyakinan mampu. Aja yakin kene rezeki ketekane ning satu jurusan. Karo jare omong, aku nek ra maca beta ya ora lek dibet goblok. Ah nek koyo ngono iki nek ra gelem maca beta ora lek dibet tenan nak syukur. Aja koyo ngono, rezeki itu datangnya dari segala penjuru. Mula diyakinilah kedatangan rezeki itu dari segala penjuru. Kadang-kadang sampai nyebut gawe, orang itu hasil kuahnya nyebut gawe ini. Malah kadang-kadang dibebong karo mulia. Ini betul. Mula, ini harus membedak rezeki itu diyakini dari segala penjuru. Pokoknya Gusti Allah, paling ngomongnya, monggo. Ojo duwe keyakinan, ini orang becak, ini orang ngojek, ini orang mobil, orang di mobil, orang di duit, ini keliru. Sekarang itu diubah. Diyakini dari segala penjuru. Ngoten nggih? Supaya rezeki ini kan gampang. Nanging sampai yang ngaji mriki aja golek krana rezeki nggih. Tujuane ngaji napa? Tujuane ngaji napa? Dipurnamalaken. Ngoten nggih? Lek ngaji tujuane arep ngamalke Bicara ni gua arti nama ke kagun negara agama ni Gusti Allah. Ojo kepingin boleh rezeki ni nanti ni. Terpakai aku ngaji kerana arah nama laki ilmu ni untuk ngaji kerana tegai agama ni Gusti Allah supaya agama Islam tegak. Boleh ridani Gusti Allah. Si paling gede boleh ridani Gusti. Opo-opo ni paling gede orang nolio bicara itu. Nyuwun sing paling hebat, paling bagus, orang mumpuni ridha dari Allah. Ya Allah, minta ridha. Itulah yang paling bagus. Karena nomor kalah kabeh, ning nyuwun ridha dari Allah iku sing paling menang, paling gede. Mulane nek bisa pomo ngaji iki mergo arep nyuwun ridha ning Gusti Allah. Entah bisa. Nggih kan? Nyuwun pomo ning ngaji diparingi ilmu sing nabi. Ngaji muga-muga diterima karo Gusti wong amal apike. Sapa ngerti sampean ngaji mergo ngaji mriki diterima ngamal bagusé, akhire napa? Diterima karo Gusti Allah bejo donya lan akhirat. Ora usah semu-mugo, ora usah cemas karo situasi sekarang nggih. Wis kita cepet ibadah. Kula ora ngerjak napa-napa, ngerjak nang partai ora, ngerjak nang ormas ora nggih. Sebenarnya kalau ngerjai dengan bareng-bareng ibadah nyaket rumah ket datang Gusti Allah. Ini paling bagus. Enak nyedak na Gusti Allah. Iring-iring. Enak nyedak na Gusti Allah. Ojo nyedak na penguasa. Loh. Semakin orang itu mendekatkan diri kepada penguasa, semakin jauh dari Allah. Mudah bergerak. Anak-anak itu harus nyaket ke anak Gusti Allah. Atau nyaket nang bongso pejabat pemerintah. Semakin uang pun nyaket nang pejabat pemerintah. Bongkong sikit-sikit presiden, menteri dan sebagainya. Semakin abdol karo Gusti Allah. Saya paling bagus apa? Nyaket rumahnya datang Gusti. Jadi ini adalah bongso Islam. Ini adalah bongso pejabat. Boten
Nek bangsa-bangsa pejabat sing apik yo nyedak ro atasan. Lah ngono, itu padahal iki. Iki nek anggota mangke nek cara wong bangsa jabatan. Niki ra ana pengaji ada di kadiri cara agama. Aku yang ngomong ya terus telepak-telepak mau kan. Tadi nek cara hadis Nabi, orang itu semakin dekat dekat kepada pimpinan negara. Kalau Pak Presiden, apa kalau Pak Menteri, iki karena Gusti Allah semakin adoh. Mulanya setengah diri ini, aku ingin nyanyikan Gusti Allah, kok itu tidak, karena Gusti Allah pemerintah. Udah, Bapak? Mau tiba terang-terangan, saya yang mau kok ngasih jenis pari ini lah. Ngasih kok jadi empat umpet kemana, kok. Habis-habis terang, ya, kita mesti ini. Si umum, ya, dia ini, kurang. Orang belum berani cinta macam ini, nak manipulasi, tumpet-tumpet ke, berapa? Engkau tak kenali uang, mending kenali uang. Aku dah ratunda, ni ratunda raga berduit. Gila? Mana aku matur? Dia itu masih mulus, karena dia gelorok. Gila? Dia apa dalam mirip gelorok apa orang ni? Saya canggirin dong, primosis putih, yang milih kesen putih, orang orang. Ibu-ibu kira-kira milih di beringas putih apa di kira? Apa? Apa milih di belarok? Belarok? Apa? Bayang apa? Apa? Bisa ini? Agama dan negara itu sebetulnya belakang. Ada lihat? Mula jamaah yang saya nama sendiri tak jat kali kalau supaya nyakit rumah kita dan usia Allah. Aku rana jakar pengusaha penjenengan senaja dari pejabat perintah luar ning tak jat nyakit rumah kita datang Gusti Allah. Ngapa sebab ini? Ben paling selamat, paling tenteram ayam. Yang itu lagi? Itu nih bu, nek nyakit nyakit karena pengusaha pejabat nih bu. Mau nabi? Mulanya anak pejabat, pemimpin kok mati, klik-klik kali sih ada ganti. Enggak lah. Ini anak kiai yang mati, siapa sih ganti? Yang daftar kiai mana? Kalau daftar kiai, mana-mana. Yang mati, cuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus siapa yang ada ganti? Kira-kira mana? Ini umpama bangsa pejabat, umpamanya yang mati, buntul. Ini tidak mengerti. Iki nek cara keterangan lagi, tapi kau yang menunggui deh, terangkan ini lagi. Betul ke? Tapi nek kita itu dua parane wadah. Kapan mau pecah, kapan mau tegak, tegak pemerintah akibatnya begini, dekat kepada Allah akibatnya begini. Ini sudah diceritakan dalam kita. Hanya saja kiai itu bisa atau tidak menguraikan sampai atau tidak. Nek bisa, bisa kok cincok. Nek wani otora. Rakyat tak ke? Nengir gini mau panjat wes LBM. Oh, tu yang tinggi trotoan yang ini kita. Nampak trotoan. Saya kini orang masih kacarnya di sini kacar loko. Via itu kacar alus sampai nyari yang tendangin pong. Ya aku dunia masih galak. Semute putih barang bukit. Rapopo, harpo ngono bojone telu ala apa. Pengen to piye? Jadi nek warana iki jadi ya kepengin. Nggih to? Nggih. Aman to mantro. Ning bawah iki ora. Apa iki parte iki? Sampai
manggon nang papan lali karo Gusti Allah mergo guyu lata-lata dan lain sebagainya, segera kita kembali pada Allah. Emot datang Gusti Allah, tapi ora terlalu napa hilang karo Gusti Allah, tapi terus latih kita mendekatkan diri kepada Allah. Ingat datang Gusti Allah nggih, supaya kita diparingi gampang paling ngono kejo donya akhirat, paling ngono selamat donya akhirat, paling ngono keturutan karepe sing diberkahi Gusti Allah, sing diridani Gusti Allah. Muga-muga jamaah kan semua sekalian kula paling ngono tambah ngibadah ibadah ae nggih, dadi wong sing husnul khotimah. Muga jenengan sedaya. Ya Nabi Indonesia, kita paling mana aman, kita paling masyarakat itu, kita
pejabat pemerintah itu, aparat itu, para ekonomi cerdas doyo, mengenai undang-undang itu, dari satu patuh di pun penjenengan. Allahumma ya Allah, nyonyong datang panjenengan, zaman yang semua sekalian dulu, ingkang sepala ingkang aneh, dari sepuluh hari suargo doyo, dari sepuluh hari suargo doyo, para ekonomi hasil maksud itu, nanti pun beri dari panjenengan. Allahumma ya Allah, nyonyong datang panjenengan, kulos sahabat yo kulos kulos yo terus kasih berpenyenangan untuk menyolat akhirat karena di nabi dunia hasanah ila akhirati hasanah amin ala kanat sallallahu ala sayyidina alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.